Saudara, seorang oknum polisi berpangkat Aibda ditangkap BNN Provinsi Sumatera Barat karena menjadi kurir ganja 141 kg. Oknum polisi yang sehari-hari berdinas di Polres Padang Panjang ini ditangkap saat membawa 141 kg ganja dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Menurut rencana, 141 kg ganja akan dibawa pelaku ke Kota Padang dan dikendalikan oleh narapidana di Lapas Kelas 2A Muaro Padang. Pelaku mengaku dibayar 2 juta rupiah untuk membawa 141 kg ganja tersebut. Tak hanya menjadi kurir ganja, pelaku diketahui juga pernah tersandung kasus narkoba. Yang bersangkutan sudah dibawa ke BNNP dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan. Total BB-nya berapa, Pak? Total BB-nya 141 kurang lebih paket ganja, di mana satu paketnya kurang lebih 1 kg beratnya.